Halo, jumpa lagi dengan saya Arif. Nah, di video kali ini kita akan meng-unboxing sebuah pomade. Jadi, saya dikirimin sebuah pomade dari Rizzo Barbershop dan dia punya produk kasih nama Rizzo Pomade. Jadi, kita akan lihat pomade apa yang dikirim dari Rizzo Barbershop kepada saya. Oke, langsung aja kita buka. Paketnya gini ya, dia karena jaraknya nggak terlalu jauh, jadi dia kirim pakai Grab atau Gojek. Makanya paketnya sederhana seperti ini. Oke, kita coba buka. Kalau saya lihat di Instagramnya, dia punya beberapa varian ya. Oil base kalau nggak salah ada dua varian, kemudian ada water base, kemudian ada clay. Cuman dia bilangnya tadi ini dikirim yang water base. Jadi seperti apa pomade water base dari Rizzo pomade water base, kita akan lihat sama-sama. Potongnya pelan-pelan, takutnya nanti di dalam ada kayak stiker atau bonus apa mungkin kepotong. Oke, udah mulai kelihatan ya pomade-nya. Oke, ini. Ini dia pomade-nya. Jadi pomade-nya ini Rizzo Water Base Pomade. Ini ada keterangan bahan, aqua stearate dan lain sebagainya. Ini ada tulisan kecil, apa ya tulisan bacanya ini ya? Barbershop and Barber Supply established 2000 berapa ini ya? 2000. Kurang jelas tulisannya, terlalu kecil, antara 2013 atau 2018. Isinya 100 gram. Kemasannya standar ya, pakai kemasan glass jar warna hitam. Dan ada BPOM-nya, BPOM RINA 182110000725. Oke, nanti coba bisa dicek. Dan ya seperti ini pomade-nya. Dalamnya tadi nggak ada apa-apa ya, cuman isinya pomade ini aja. Kita coba buka. Oke, dalamnya ini kayak warnanya kayak warna, kurang tahu ini ya, antara warna biru atau warna hitam nih. Cuma kalau aromanya enak ya, aroma kayak parfum, ada kayak aroma sedikit aroma buah kalau nggak salah ya, aroma kayak ada anggur-anggurnya dikit. Lebih jelasnya nanti saya tanya langsung aja ke Rizzo-nya. Jadi ini pomade water base, nggak ada keterangan nama-nama lain. Rizzo water base pomade, Rizzo pomade easy to clean water base. Dan ya, ini adalah pomade water base dari Rizzo, Rizzo pomade dan Rizzo barbershop. Untuk Instagramnya akan saya tulis linknya, ada Rizzo Instagram untuk pomade dan barbershopnya. Link pembelian juga nanti akan saya tulis. Nah, untuk review produk ini ditunggu aja. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.